بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أتاكن. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ Kemudian jadilah landasan ini, yaitu mentaati pemerintah, tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu. Lalu bagaimana pengamalannya? Qala syarihu ta'ala الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan صار هذا الاصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم جدله landasan ini tidak diketahui oleh banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية sehingga mereka pun bodoh tentang permasalahan mendengar dan taat kepada pemerintah Bodoh terhadap keutamaannya dan betapa pentingnya perkara tersebut. Lalu, bagaimana dengan orang-orang awam, padahal mereka lebih bodoh lagi tentang hal ini? فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة علي الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلي حد الكفر جدلة Seorang pemberani yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran menurut mereka. Demikian pula orang yang tidak mempedulikan celaan orang yang mencela mereka. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut mereka, adalah orang yang memberontak kepada pemimpin kaum Muslimin, mencabut tangan ketaatan kepada pemerintah, dan menyerukan. Revolusi kepada pemerintah kaum Muslimin dengan sebab semata-mata munculnya kesalahan dari mereka atau kemaksiatan yang tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Jadi, menurut mereka, seorang pemberani, orang yang memerintahkan yang ma'ruf melarang dari kemungkaran, orang yang tidak mempedulikan celaan manusia di jalan Allah Azza wa Jalla, menurut mereka adalah orang yang memberontak kepada pemimpin Kaum Muslimin. Memberontak kepada pemerintah, mencabut ketaatan dari pemerintah dengan sebab semata-mata adanya kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتخفيمها والنفخ فيها دمجدله طمبي مجلس مجلس Di seminar-seminar dan di dalam ceramah-ceramah tentang mencari-cari kesalahan-kesalahan pemerintah, membesar-besarkannya, dan meniupnya yaitu memprovokasinya hatta yaula al-amru ila tafarruqil kalimati wa tanfirir ru'yati min ta'ati waliil amri hingga perkaranya pun sampai pada Perpecahan kalimat membuat lari rakyat dari ketaatan kepada pemerintah hatta yakhtil amnu wa tusfak dimau sampai rusaklah keamanan dan ditumpahkannya darah-darah wa ya amri ila fasadin. ويؤول الأمر، ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم Lam yasdur minhu kufrun bawahun indahum. Alayhi minallahi sultanun. Dan perkaranya pun sampai kepada... ...kerusakan... ...yang lebih besar... ...daripada kerusakan yang terjadi... Dari bersabar terhadap bersabar dalam mentaati pemerintah yang fasik dan zalim, yang di sisi mereka tidak muncul darinya kekufuran yang jelas, yang mereka memiliki bukti atasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, muncul kerusakan yang lebih besar daripada kerus kerusakan dalam mentaati pemerintah yang fasik, yang zalim, yang kefasikan, dan kezalimannya, tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Maka inilah ikhwani fillah wa hafizakumullah landasan yang sangat penting di dalam Islam yang penunaiannya akan mendatangkan kemaslahatan yang besar dan penelantarannya akan mendatangkan kerusakan yang besar pula yaitu mentaati pemerintah. Dan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, landasan ini menjadi sebuah perkara yang asing di tengah-tengah umat. Terlebih-lebih lagi di masa kita sekarang ini. Ketaatan kepada pemerintah merupakan sebuah perkara yang aneh yang asing yang ganjil di tengah-tengah umat maka sepantasnya kita sebagai orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i untuk menjelaskan dan menyampaikannya kepada umat, baik di dalam tulisan-tulisan ataupun di dalam khutbah-khutbah Jumat bagi kaum lelaki, ataupun melalui perbincangan-perbincangan, atau melalui nasihat-nasihat dan yang lainnya. Dan insya Allah Ta'ala dalam pertemuan setelahnya, Ana akan berikan beberapa tambahan catatan dalam landasan yang ke ketiga ini. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا